Penyihir hebat, ikutlah dengan kami. Baiklah teman-teman, aku akan ke sana. Lebih baik aku di sini saja, karena airnya sangat dingin. Sampai jumpa lagi penyihir hebat. Ups, maafkan aku Pak Moni. Tidak apa-apa Lily. Aku sudah punya istana pasir yang sangat bagus. Benar kan teman kecilku? Tidak masalah. Kita akan membangun lagi. Kau mau bantu? Hei, lihat itu. Pergi tidurlah, pergi tidur sekarang. Pergi tidurlah, pergi tidur. Ini terlihat megah untuk kita. Saatnya untuk berfoto. Oh tidak. Ya kau benar sobat. Kita tidak boleh menyerah. Pak Moni, awas itu! Oh, tidak! Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita jauh dari pantai. Di sana, Pak Moni, kita bisa menaiki batu itu. Ide bagus, Lily. Akhirnya bukannya membangun istana pasir tapi malah membangun kolam renang. Saja aku bawa ranselku. Itu akan lebih mudah. Hah? Itu Tante dan Miss Ifu. Dan mereka dikejar oleh hiu dan gurita. Miss Ifu, lari secepat mungkin ke batu di sana. Cepat, Tati. Efek gelembung akan segera berakhir. Cepat. Dan juga, aku tidak punya penemuan apapun hari ini yang bisa membantu kita dalam situasi ini. Aku mendapat ide. Panggil saja si penyihir hebat. Penyihir hebat! Oh tidak, ternyata teman-temanku dalam bahaya. Zuzus! Yuhuu! Kura-kura! Kura-kura! Hari yang sangat menegangkan. Jangan lupa untuk berlangganan. Tapi
Daddy, aku bosan. Bagaimana kalau kita terbang ke gunung? Tidak, aku lebih suka terbang ke kota. Tidak, Tati, orang-orang tidak suka penyihir kecil. Tenang, Miss Ifu. Kita hanya akan terbang di atasnya. Kita tidak akan turun ke kota. Miss Ifu, lihat. Kau ingat peternakan itu? Iya, Tati. Waktu itu sangat menyenangkan. Sekarang, lihat kota itu, Miss Ifu. Indah sekali. Kepalaku gatal. Gatal. Aduh. Miss Ifu! Miss Ifu! Permisi, apa kau melihat kucingku? Warnanya hitam. Dia punya mata yang satunya biru dan satunya lagi hijau. Dia penyihir dan dia sedang mencari kucing hitam. Aku penyihir kecil yang baik. Aku tidak ingin menakutimu. Wah, itu pasti Miss Ifu. Halo, Tati. Ada apa dengan kalian? Mereka mengusir kami dari kota karena mereka bilang kami kucing penyihir karena kami berwarna hitam. Kasihan, silakan masuk dan tinggallah di rumahku. Apa kalian melihat kucingku? Matanya satu hijau dan satunya biru. Tidak. Kalian semua sangat lapar, bukan? Aku sangat lapar. Aku juga. Aku juga. Begitu juga aku. Satu, dua, tiga. Muncul susu di dalam mangkuk dan para kucing akan makan bersama. Wah, sekarang itu pasti Miss Ifu. Halo kucing kecil, apa kau juga diusir dari kota? Iya, mereka juga telah mengusirku dari kota. Aduh, malangnya, ayo masuk. Apa kau juga tidak tahu di mana kucingku? Iya, aku tahu. Di mana? Dia di mana? Tolong katakan. Pangeran sedang berjalan melewati hutan. Ketika dia bertemu kucing dengan kaki terluka, pangeran itu lalu mengambilnya dan membawanya ke istana untuk diobati. Syukurlah, Miss Ifu baik-baik saja. Tapi bagaimana aku bisa masuk ke dalam istana? Orang-orang tidak suka penyihir, kan? Wah, aku tahu. Kau menyamar saja sebagai koki. Mereka membiarkan koki masuk istana karena sang raja sangat suka makan. Raja kan sudah punya koki yang hebat. Aku tahu. Kita bisa ubah kau menjadi kentang. Jadi kau bisa masuk istana tanpa ada yang sadar. Di dalam kentang? Iya benar, di dalam kentang. Jika aku menjadi kentang, mereka bisa memasakku. Kalau begitu kau bisa jadi pisang. Aku tidak akan mau menjadi pisang, kentang, ataupun pir, karena mereka bisa memakanku nanti. Kenapa tidak berdandan sebagai pembuat sepatu? Pembuat sepatu? Iya, seperti pembuat sepatu. Sang Raja suka sekali sepatu. Jika kau bawakan dia sepatu, Sang Raja pasti senang. Satu, dua, tiga. Sepatu bagus yang berwarna hijau untuk Raja akan muncul. Selamat pagi, Baginda. Aku membawakan Baginda sepatu baru sebagai hadiah. Oh, bagus sekali. Kau membuat sepatu yang hebat. Jadi kau ingin berapa koin emas untuk mereka? Oh, Baginda, aku tidak ingin koin emas itu. Kenapa begitu? Karena, Baginda, aku ingin kucingku yang bernama Miss Ifu kembali. Aku tahu pangeran telah menyelamatkannya di hutan. Pangeran akan datang dan kau bicaralah dengannya. Halo, pangeran. Halo, penyihir kecil Tati. Kau tahu siapa aku? Iya, Miss Ifu sudah cerita bahwa kau penyihir kecil yang sangat baik dan menggemaskan. Silakan ambil Miss Ifu kembali. Terima kasih, pangeran. Tati! Miss Ifu.
Tanti, aku sudah tahu tentang para kucing di kota dan aku ingin mereka datang dan tinggal di istanaku ini. Itu ide yang bagus, Pangeran. 1, 2, 3, para kucing akan datang ke sini dan hidup bahagia di istana Pangeran. Terima kasih banyak, Tati. Sudah lama aku ingin punya banyak kucing. Dan kisah pun berakhir. Semoga kalian suka. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bagikan videonya. Miss Sifu, kita sudah berhasil sampai di rumah nenek. Oh. Ayo masuk, sayangku. Nenek sudah menunggu kalian. Tapi terkadang nenekmu membuatku takut. Buat diri kalian nyaman, nenek akan menyiapkan meja sebentar. Sangat menjijikkan. Ah, kau jangan cemas, sayang. Meow. Itu jauh lebih baik. Mari kita makan. Itu bagus sekali. Tapi lihat betapa cantik dan besar dirimu. Kalian tunggu apa lagi? Ayo kita makan. Supnya sudah hampir dingin. Nenek, sup ini sangat lezat. Iya, ini lezat. Bagus sekali. Itu yang nenek suka. Makanlah. Nenek, aku tidak bisa makan lagi. Aku juga. Tapi kalian belum makan apa-apa. Ayo, cepat makan. Zaman nenek dulu, kami tidak pernah menolak makanan. Tapi lihat kalian, kalian hanya kulit dan tulang. Ayo kita makan lagi. Kalau tidak, nenek bisa marah. Aku tidak mau makan lagi. Peruno memasukkan wajahnya ke piringku. Kau harus makan lagi. Kalau tidak, kau tidak akan bisa besar dan kuat. Apa? Ini dia, pesawatnya datang. Kasihan, Miss Sifu. Lain kali kita datang saat waktunya camilan saja. Ups, apa ada yang lihat kacamataku? Lari! Nenek tidak pakai kacamata! Tolong, aku tidak bisa keluar. Lari, Miss Sifu. Ayo, kau pasti bisa. Ada kecoa raksasa. Sekarang kau akan rasakan dasar kecoa. Tolong.
sebelumnya kecoa, sekarang wortel. Kenapa ada banyak sekali benda raksasa di dapurku? Sana, kembali ke kulkas, wortel. Ups, hampir saja. Ups, maafkan nenek. Nenek tidak akan kehilangan kacamata lagi. Semoga saja tidak. Sukai dan berlangganan.